Nanging opo walesanmu neng aku, kowe luweh milih dek, kowe ninggal aku ninggal tatu. Kurang opo nek ku bertahan ke kowe, kowe malah nopo tiliani. Ketemu lagi dengan Idol Fikri di sini, dan hari ini aku ditemani sama Riga yang di sini. Kali ini kita di sini berdua mau nemenin kalian yang lagi ditinggalin sama pacarnya karena pacarnya lebih milih orang lain. Oh, lebih milih de. Sakit. Tapi yang kali ini nggak bikin sakit. Karena yang nyanyi kali ini adalah Sylvia Mas. Itu lagunya temen ya. Ini kali keberapanya Sylvia nyanyi lagu cowok lagi. Ye. Tapi kali ini lagu yang berbeda, ya kan? Sepertinya teman ini Cepi belum pernah nyanyiin dan belum pernah kita reaksiin, betul? Kayaknya ini pertama kalinya Cepi nyanyi lagu teman, dan ini pertama kalinya juga kita ngereaksiin lagu teman deh. Iya loh, nggak pernah loh selama ini, ya kan? Oh iya benar-benar. Iya nggak pernah. Kalau Rungkat udah biasa, ya. Iya Rungkat udah. Iya teman belum. Iya. Gimana nih Cepi nyanyi lagu teman? Yuk langsung aja kita tonton deh. Sylvia Ma teman. Wow, di tengah lapangnya berarti ya. Asik. Itu lagi pagi ya? Ini acara pagi live. Ya, woi. Suara itu kalau bisa suara itu udah tuh berat loh. Udah seger gitu kalau bisa ya suara itu. Kita dengar suara Cepi ya, sesegar apa gitu. Ya. Asik. Endol. Enak banget. Asik. Tapi emang originalnya kayak gini kan ya? Aku belum pernah dengar lagu temen sih, jujur ya. Temponya lebih pelan sih sebenarnya kalau yang aslinya. Oh yang aslinya, aslinya. Iya, ini kayaknya temponya lebih cepat sedikit deh. Oh, karena aku memang jujurnya aku belum pernah dengar lagu temen. Biasanya itu lagu apa? Dumes sebenarnya itu yang Tayaning bulan. Agak nabrak temponya. Mungkin kayaknya ini deh apa? Ada masalah di ada masalah kayaknya. Di ear, dan terus kan kalau outdoor gitu kan suara kadang delay. Delay ya kan? Iya, iya. Tadi cep juga agak. Iya, agak ini. Kayaknya kita tuh iya. Kayak ngasih kode gitu ya Cepi. Ya kalian bisa lihat nggak Cepi itu agak sering noleh, kuping tuh kayak ada kode-kode rahasia yang ada sesuatu yang terjadi. Tapi untungnya Cepi nyanyi masih oke santai, sih iya, masih fokus gitu ya, nggak yang liriknya lupa atau apa gitu, tetap aman nyanyinya biarpun dia ngasih kode gitu. Tadi ada cengkok tadi di mana? Nah, di pasti bulan nah. Ini enggak
Asik. Mulai. Aku suka tuh Cepi tuh ujung-ujungnya. Kadang cerita ada gitu. Itunya ya. Jangan tarik-tarik gitu kan. Yang kadang-kadang itu bukan dibikin ya, sepertinya ya, memang bawaannya gitu. Asik. Oh. Oh, ini ada gitu. Memang. Ada. Oh, ada opportunity juga ya. Pantesan dari awal tadi jujur ya, aku udah pas dengerin kok kayak kurang tinggi. Kok kurang tinggi, tumben banget sih Cepi ngambil nada kayak gini ya. Gitu kan, kayak bukan Cepi gitu loh nadanya gitu ya, nadanya nih ya. Ini kan rendah banget buat Cepi kan, kayak enggak terlalu keluar gak, gitu Cepinya. Kurang nendang gitu ya. Tiba-tiba oh ternyata ada overtune-nya. Sorry, aku baru tahu. Tuh kan, baru keluar kan? Suaranya tetap endor. Aku jujur aku suka nada tinggi ini sih. Betul. Lebih keluar. Ngompol banyak banget ya pas part itu ya. Aduh, apa ya ini ya? Jujur loh. Iya. Kayaknya ini deh pendek sepertinya ya. Jujur ya kita ngelihat jujur nih ya, ini seperti pendapat kita ya. Ya aku lah ya, kayaknya ini kayak earpiece-nya tuh mati, jadi kontrolnya Cepi buat dengerin musik kayaknya mati kayaknya. Terus audio yang keluar di situ terus delay kayaknya. Soalnya di situ Cepi ada beberapa yang kayak nyeret gitu, kayak temponya enggak pas. Tapi masih aman tadi. Masih aman. Tapi di ujung after overtune setelah nangis apa gitu kan. Jadi kayak lost aja gitu Cepinya, ada kayak benar-benar dia enggak bisa dengerin audionya, musiknya sama sekali. Kita bisa lihat sendiri ya, Cepinya juga enggak nyaman kan. Kita bisa ngelihat nih dari Cepinya. Di stage itu nggak nyamannya gitunya. Kita jujur-jujuran ya ngomong ya, kita nggak mau bagus, tapi kita nggak lihat ada apanya. Ini kesalahannya bukan sama Cepinya. Betul. Ini biasa kesalahan teknis doang teknis, menurut kita ya teknis. Karena lihat dari Cepinya nggak pernah kita ngeliat Cepi nyanyi itu nggak nyaman soalnya. Betul. Mau di acara apapun, karena Pak CTW Cepi udah sering kan, tapi nggak pernah muka dia nggak senyaman ini gitu. Ini tuh noleh-noleh sana, noleh sini, dianya bingung mau ngapain bener. Jujur li ini ya kayak bukan Cepi, nggak semaksimal Cepi biasanya aja lah. Kita tahu ada pasti ada kendala di sini, kita nggak tahu, mungkin Selvita tahu kali ya, mungkin Cepi pasti ngomong tuh kadang lagi ada tadi ini, ada gini. Kita kan nggak tahu, kita cuma nonton sepenggal video ini doang gitu. Ya tidak maksimal nggak masalah sih, tapi yang penting tone-nya masih aman. Iya betul. Dan kalau menurut aku yang penting masih bisa bertanggung jawab gitu loh, menyelesaikan semuanya dengan sempurna gitu. Gak ada lupa-lupa atau gimana kayaknya. Ada gak sih salah? Tadi ada sih, aku cuman tipis-tipis manja aja. Aku juga ragu tapi salah apa enggak gitu soalnya ya. Karena gak terlalu hafal. Gak terlalu hafal soalnya di part yang ngomong-ngomu jalu pie na. Pokoknya pas mau crash tuh di situ kayaknya ada miss sedikit, tapi ya tapi aku masih bisa menikmati dan masih bisa memalumi sih. Yes, karena kesalahan tipis-tipis dan teknis aja bukan Cepinya. Menurut aku ya sebagai penghibur juga gitu. Iya. Itu tuh hal yang wajar banget, kayak apa namanya, human error gitu ya kan, entah dari soundnya entah dari apanya gitu ya kan. Selagi kita penyanyi bisa handle semua, kayak tadi Cepi bisa handle semua itu sih. Okay. Dan satu ini sih ada apa ya, kalau kita nyanyi di gor ruangan tertutup banget, di lapangan kayak gini tuh pasti ada delaynya. Musiknya udah muter apa nyampe ke kuping kita tuh beda tau. Jadi ya kalau nggak pakai itu memang agak susah. Iya agak susah karena delay, ada delay antara musik
sama yang kita nyanyi tuh keluarnya tuh beda pokoknya tuh. Kita lihat selanjutnya ada Cepi nyanyi lagi nih, ada beberapa lagu masih ada. Ya. Aku dengar-dengar sih dari Selvita tuh ada sama 5 Minute. Oh iya. Yes, kalau berasa 5 Minute nyanyiin lagu lupa deh lagunya 5 Minute yang pasti. Terus agak iming-iming. Janji bayar hutangmu gitu ya. Terus ada lagu ada di mana. Asik, ada di mana. Jadi kita selanjutnya bakal ngerasin lagi nih Cepi yang nyanyi lagu di Karnaval SCTV. Jadi buat kalian semuanya, jangan lupa subscribe dulu channel ini, loncengnya dinyalain, dan share video ini ke semua sosial media. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.